Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaligrafi Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam kesempatan kali ini, Kaligrafi Jailani akan memperlihatkan cara mudah membuat ornamen dua warna. Hai sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah. Kali ini Kaligrafi Jailani akan memperlihatkan cara mudah membuat ornamen dua warna. Seperti yang kita lihat ini, yaitu pengerolan ornamen diawali dengan dasar yang pertama adalah warna hitam. Seperti ini dengan mudah, yaitu molding yang terbuat dari cutting sticker dibuat motif bunga atau ornamen diperuntukkan untuk dua warna, yaitu warna pertama warna hitam seperti ini dan yang kedua nanti warna coklat. Untuk pengerjaannya seperti ini, sangat mudah sekali, yaitu diletakkan di bagian pinggir ornamen kaligrafi, diposisikan mengikuti garis yang sudah digoreskan, yaitu sebagai panduan untuk meluruskan daripada mal ini. Kemudian setelah diletakkan, kemudian di roll seperti ini dengan cat warna hitam dan roll busa yang sudah disiapkan seperti ini. Nah, ini hasilnya warna yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke warna berikutnya, yaitu warna coklat muda, diposisikan di atas warna hitam ini, yaitu yang dipadukan dengan ornamen yang sudah dikerjakan tadi. Untuk posisinya adalah sebagai patokannya, yaitu kita meninggalkan warna hitam yang terlihat di video ini untuk membuat patokan masukan warnanya. Seperti ini pengecetannya, sangat mudah, yaitu hanya mengerolnya saja. Akan tetapi rahasia dari roll pengerolan ini adalah pakai cat yang kental. Dengan cat yang kental ini hasilnya maksimal dan tidak ada bleber daripada penyablonan ini. Seperti ini, kita ulang sekali lagi untuk warna coklatnya untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan tutorial yang sedikit ini membawa manfaat kepada sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani dimanapun berada. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu merupakan sedekah. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan keberkahan.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.